BMW X2 generasi terbaru resmi debut dunia, berubah drastis dibanding pendahulunya. BMW X2 resmi melakukan debut dunianya sesuai dengan terkaan sebelumnya. X2 mengalami perubahan wujud yang cukup masif dibandingkan generasi terdahulu. Jika generasi sebelumnya yang memiliki kode body F39, X2 lahir setelah menjadi X1 dengan gaya yang lebih stylish dan dimensi yang lebih kompak. Namun pada generasi terbaru ini, X2 menjelma sebagai SUV coupe terkecil dari kakak-kakaknya yakni X4 dan X6. X2 generasi terbaru ini berdiri di atas platform VAAR yang sama dengan X1 dan juga Mini Countryman. Tidak hanya varian X2, BMW juga memperkenalkan X2 dalam varian penggerak listrik mengusung nama iX2. X2 sebenarnya mengusung bahasa desain BMW terbaru. Seperti bagian depannya, mobil ini dihiasi oleh kidney grille yang lebih besar. Lampu utama telah desain menyerupai milik saudaranya yakni X1. Secara dimensi, X2 pun membengkak dibandingkan generasi terdahulunya. Model ini memiliki dimensi panjang 4.554 mm, lebar 1.845 mm yang artinya X2 lebih lebar 21 mm dibandingkan generasi F39. Ada beberapa pilihan mesin untuk versi S, yakni S Drive 20i dengan mesin 1500cc, 3 silinder, dan juga ada pilihan 3 atau M35i X Drive yang dipersenjatai mesin yang sama dengan BMW M2351. Sementara untuk model listriknya, yakni iX2, varian yang tersedia adalah X Drive 30 dengan motor listrik ganda dengan tenaga mencapai 313 dk dan torsi 494 Nm. Kapasitas baterai 64,8 kWh dengan klaim jarak tempuh mencapai 449 km.